Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dugaan berita bohong Bahar bin Smith 5 tahun penjara. Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa Bahar bin Smith dan pendukungnya mengamuk di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Oh ya! Terdakwa Bahar bin Smith naik pitam di tengah persidangan usai jaksa penuntut umum membaca tuntutan 5 tahun penjara. Tak berhenti di situ, pendukung Bahar bin Smith juga mengamuk mendengar tuntutan jaksa. Melihat situasi tak terkendali, Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani marah dan mengusir pengunjung yang gaduh. Tolong dia! Dia! Hormati persidangan ini! Dia! Tolong petugas yang hidup! Kita bertahan. Sebelumnya jaksa menuntut Bahar bin Smith 5 tahun penjara berdasarkan pertimbangan Bahar yang tak jera meski pernah dihukum. Sementara kuasa hukum Bahar menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Jadi saya menduga ini ada intervensi. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis pekan depan dengan agenda pledoi.